Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara keluar dari Facebook. Nah, bedanya di sini kita akan logout akun Facebook dari semua perangkat. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini saya buka terlebih dahulu aplikasi Facebook. Saya menggunakan aplikasi Facebook Live. Lalu di HP satunya ini saya juga buka akun Facebook yang sama dan di sini menggunakan aplikasi Facebook biasa. Nah, profilnya sama. Oke. Nah, nanti apabila akun Facebook saya keluarkan dari sini, maka di HP yang satunya ini nanti juga akan keluar. Oke, langsung saja HP ini saya taruh dulu. Caranya, silakan tekan garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian silakan kalian tekan pengaturan. Di sini silakan kalian scroll ke bawah, lalu tap pada keamanan dan login. Nah, kalian bisa lihat pada tempat Anda login ini ada HP Realme dan HP Xiaomi tadi yang pada akun yang ini. Nah, di sini silahkan kalian tekan lihat lainnya. Ini adalah daftar perangkat di mana akun Facebook yang saat ini kalian gunakan pernah login. Nah, kemudian untuk keluar dari semua perangkat, silahkan kalian tekan tombol keluar dari semua sesi. Kita lihat ya. Lalu silakan tekan tombol keluar. Nah, di sini hanya ada Realme 5 ya. Kemudian di sini masih belum keluar, kita refresh. Nah, di sini ada muncul waktu sesi habis. Kalau kita tekan OK, maka akan dibawa ke halaman login seperti ini. Jadi yang aktif masih ada hanya di HP ini. Di sini tinggal kalian keluar saja kembali. Oke, saya ulangi login. Seperti ini, tinggal kita keluar saja. Jika ingin logout juga pada HP yang digunakan saat ini. Oke, baiklah, jadi seperti itulah video kali ini tentang bagaimana cara keluar dari akun Facebook semua perangkat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.